Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke, KBP Lovers, sekarang sudah ada Lucinta Luna bersama Karamzi. Jadi mereka lagi... Karamzi? Mungkin Bapak. Pembuktian. Oke, kita langsung aja nanya. Tapi sebelum itu Bunda mau ngingetin kalau misalnya kita ini sudah melakukan protokol kesehatan, yes. Melakukan swab antigen dan bersyukurnya semuanya hasilnya non reaktif. Jadi untuk kepentingan syuting, para talent boleh membuka masker, tapi dijamin orang-orang di sini semua kru memakai masker. Dan ingetin lagi kalau misalnya kita ini jauh banget dari keramaian. Yeah. Jadi kita mendatang nyi tempat yang tidak didatangi orang. Tidak didatangi orang. Gara-gara Bun, gara-gara Kak Anwar. Iya nih, kayaknya kita enggak boleh syuting bayang sama dia. Coba tuh keran duduk nih, Bun, jangan sebelahan deh. Iya, jangan. Ya udah berarti selain virus bego nular ya kayaknya. Pindah dong. Oh, enggak jadi ngomong. Iya, jadi ngomongnya kita suka salah enggak sih? Dan aku pengen ngingetin buat kalian semua kayak masker yang kita pakai ini sekarang ada Kakak Beradik Podcast di Untold Story Jilid 3. Ih, lucu banget. Kalian semua jangan lupa untuk saksikan 2 episode terakhir KBP di Untold Story. Bukan jualan masker. Jadi promo masker. Enggak. Jangan dapetin swipe up. Enggak. Yang beli tiket dapat maskernya lucu loh kayak ini. Bagus banget. Enggak. Susah kirim maskernya, orang belinya online gitu. Enggak, tapi cuma ini bagus banget, eksklusif. Ya udah, nanti kita jual aja deh, pikirin. Yang penting kalian harus langsung beli tiketnya di tiket.com ya. Yes. Buat tanggal 3 dan 4 September. Ayana, masih? Siap. Iya, Bunda. Ceritain di sana ada apa aja. Oke. Dikasih tahu kalau Cinta sama Karamzi. Oke, siap, yeah. siap. Oke. Oke, Oke apa ini, Bang? Mah Luna sama Bang Ramzi, saya cuma mau sedikit menjelaskan bahwa kita malam ini berada di sebuah pemakaman. Kameranya. Sebuah pemakaman. Pemakaman umum lah, tapi di sini ada memang beberapa makam keramat yang memang sudah sangat tua, ya. Dan sebenarnya sih banyak ya makam-makam tua di sini yang sudah tidak terlihat atau sudah nisannya tuh udah nggak ada, sudah rata dengan tanah. Jadi saya minta di sini jangan inilah ya, kita adab sopan santun aja. Nanti Bang Ramzi di sini misalkan ada sekelebatan atau ada interaksi suara-suara, paling Bang Ramzi minta tolong diarahin aja. Misalkan di sini nih tadi saya ngeliat ini ada ini dan makhluknya di sini. Makhluknya apa ini? Di sini ada banyak. Jadi tuh kayak perkampungan, sebenarnya perkampungan jin. Kampungan jin. Dan ada kakek-kakek tua yang badannya tuh pakaiannya tuh kayak resi. Resi ya zaman-zaman Hindu ya, kerajaan-kerajaan Hindu ya. Rambutnya di kuncir kayak gini, kayak disanggul kayak gitu. Terus makhluk-makhluknya ya biasa, seperti ada kuntilanak itu sudah pasti ada. Dan ada yang ada pocong juga sih. Ya Allah. Ya udah sih itu aja sih. Nah, kalau gitu udah bisa saya tinggal ya. Tadulu. Udahlah, kan udah mulai. Belum siap ini. Ya harus siap. Udah, duduk aja di sini, santai aja. Udah, Kak. Duduk aja di sini, Kak. Kita udah ziarah dulu kan tadi. Iya. Aman, insyaallah. Udah. Saya tinggal ya. Abang, saya tinggal, Bang. Oke, yuk. Bismillah. Habis ini, Bi. Oke. Okay. Ya Allah. Aku ikut lah. Aduh, aku ikut lah. Aduh. Jagain ya. Abi, sini Abi. Oke, tim akhirnya udah meninggalkan kita. Ya. Kita tinggal berdua. Ya. Abi, aku di belakangmu aja ya, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin, ya ahli kubur. Amin ya Allah. Insyaallah husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Di mana? Gak terlihat. Ada yang putih-putih tapi ada yang hilang.
Di mana Bunda? Di mana Bunda? Itu di bawah pohon. Bawah pohon, di bawah pohon mana? Di kita. Iya, betul-betul. Ini betul di sini. Di mana? Gua bangun anjir. Aduh. Tapi udah enggak ada. Oke. Ini aromanya kok makin datang ke sini ya? Tapi lu pakai minyak wangi apa sih, Bi? Enggak. Oke, gini. Yuk kita ceritakan di sini, Luna. Yuk. Ini kondisi makam. Ya, ini makamnya. Kok enggak pada rata ya? Gimana sih itu, Bi? Oke. Luna di sini biar gua ambil kamera. Aku di mana? Ah, iya, situ, oke. Iya. Ceritain gimana kondisinya, Luna? Kondisinya di sini gelap banget. Gelap banget dan enggak bisa ngelihat. Ada kabut, ada asap. Banyak pohon-pohon juga. Ada kuburan juga. Ini aku enggak tahu nih aku injeknya apa ini. Menurut informasi tadi Kang Iqbal, ini pemakaman tua. Lama, saking lamanya ada beberapa makam yang akhirnya sudah tertimbun. Oh, gitu sudah ya. Sudah enggak jelas bentuknya. Ini udah ratusan tahun ya. Ah! Ayolah! Apaan? Lu denger apa lu? Lu denger apaan? Itu ada suara sebelah kanan. Suara lu. Jangan berisik. Iya. Ini bagaimana? Itu tadi suara lu, Lucita Luna. Enggak. Jauh-jauh, Bang. Hah? Iya, gue di sini nempel. Iya. Gue malah merinding deket lu nih. Aduh. Bang, kita harus saling kompak loh. Iya, kita harus kompak. Jangan kayak gini. Iya, benar. Itu menghindar mulu dari gue. Kenapa sih, Bang? Iya, gue cuma ngambil kamera. Kan gue ada tugas kamera nih. Gue cantik. Iya, udah stop lah, Jim, tuh. Justru lu pakai kamera gelap ini cantik. Iya, Kak. Ini gelap banget. Itu ada suara jangkrik tuh. Oke, tim. Apakah sudah ada terlihat di monitor? Hah? Muter ke kanan dikit, tadi kayak ada anak kecil. Anak kecil, ya Allah. Arah jarum jam berapa itu, Bunda? Iya, betul, Kak. Di situ berhenti. Nah, tadi ada anak kecil ngintip. Tapi anak dimana? Kecil pakai apa? Kopi ya? Di mana? Lu ngeliat, Bang? Belum. Di mana? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Lu jangan teriak-teriak gitu dong, astagfirullahaladzim. Lu jangan teriak. Gua tuh paling takut kalau ada yang teriak, astagfirullahaladzim. Iya. Iya, lu jangan teriak, oke. Yuk jalan lagi, yuk, baik-baik di situ, yuk. Gua takut, Bang. Iya dah, yuk, bismillah. Bismillah, ya Allah, bismillah. Yuk. Oke. Bismillah. Ya Allah. Assalamualaikum. Yuk. Maaf, tadi kaget kita. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum. Ada informasi lagi, tim? Itu pohon sebelah sana goyang-goyang mulu ya, Bang? Ini pohon, nah itu goyang-goyang dulu. Karanti. Iya. Nah, pohon itu tiba-tiba tadi gerak-gerak. Ternyata kalau di sini di monitor kelihatan kayak ada yang loncat dari pohon satu ke pohon. Di mana? Nggak keambil di kamera sini. Jangan, kan gue takut gara-gara teriakan lo. Tadi ada nyolek-nyolek, Bang. Serius lo? Serius. Nyolek-nyolek sini aku, makanya. Ada yang nyolek katanya. Ada yang nyolek leher aku di belakang sebelah kanan. Sebelah mana? Di sebelah kanan sini nih, makanya. Dari tadi kayak ada kuntilanak. Jangan teriak begitu. Takut, Bang. Abang, astagfirullahaladzim. Lu jangan teriak-teriak begitu dong. Astagfirullahaladzim, gue kaget gue. Sini. Itu asli teriakan lo. Iya. Astagfirullahaladzim. Takut. Lu kalau di TV gak begitu teriakan lo. Makanya kan dia juga lindungin aku ini. Assalamualaikum. Ke situ yuk.
Gimana? Atas itu tuh. Atas ini, yaudah ya bang, abang dulu. Ayo. Yaudah abang dulu. Abang dulu. Assalamualaikum. Diam. Ini aku ada yang begini, ada yang nopang, tapi nggak bisa jalan tadi. Ini tenang. Tuh kan gue jadi kaget sama teriakan lu. Emang kayaknya lu duluan emang ke atas, jangan gimana. Ayo. Ya Allah. Nomong. Assalamualaikum. Lu gimana sih bang, lu sendirian. Jangan kayak gitu lah bang. Iya. Makanya mau tim solid. Iya, duluan lah, yaudah. Ayo jangan bercanda kita. Ya Allah. Nih ngomong-ngomong udah berapa lama sih? Bukannya gimana informasi tim? Ya? Tim informasi? Abi Ramzi. Ya? Sebelah kiri Abi Ramzi. Oke, arah. Ya Allah, gimana tuh? Tadi ada yang deket kayak laki-laki gitu ya, tapi merangkap jalannya. Oke. Okay. Ya Allah. Terus dari tadi itu emang ada kuntilanak yang coba gue ngikutin, niruin Kak Luna. Di mana sekarang dia? Lo asli gak? Di mana? Aku bang. Nama gue siapa ya? Lucinta Luna. Nama asli? Lu cinta Luna. Kenapa lu? Aduh. Sini. Kenapa lu? Sini. Enggak apa-apa, sini. Enggak, lu kenapa? Ya Allah. Lu kenapa? Ini gua kaki gua udah tadi gandang ini. Kenapa? Kaki gua itu tahan-tahan mulu. Ayo. Enggak, lu udah beda lo. Lu udah beda. Enggak, serius. Lu udah beda. Muka lu udah beda. Wah. Muka lu di kamera udah beda. Ya Allah. Lu cinta Luna, muka lu udah beda. Oke. Okay. Ya Allah. Istighfar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa? Apa tim? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Apa? Masih. Lu, gua kaget sama lu jadinya. Ya tadi kayak ada ngelendotin. Ya makanya ini gua Udah. Ayo lagi. Udah enteng. Ayo. Aku udah gak kuat sumpah. Bentar lagi. Buruan. Ayo. Ya bang. Ya Allah. Ya Allah. Lu jangan teriak ya, kaget gua. Ya Allah. Oke tim, ada informasi? Udah sini bang. Duduk di bangku hitam yang udah disediakan. Ayo duduk. Ini udah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Ini kok suara janggal makin lama makin kesini ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gak ngelihat apa-apa, tapi kita dengar sesuatu. Di belakang kita ada suara. Oke, kita dengar sesuatu. Gak tahu tuh arahnya dari mana. Kedengeran di sini, kedengeran jelas. Tadi ada suara kayak suara orang batuk. Kayak ada suara orang batuk. Ayo lagi. Ayo bang, ayo.
Assalamualaikum. Permisi, ya Allah. Bang, gue heran sama lu kenapa yang diduluin gue sih? Apa? Lu sih yang duluan jalan dong. Iya kan gue megang kamera supaya gambar lu. Iya tapi, ya, tapi kan gue heran sama lu, masa gue yang diutamain? Iya. Harusnya lu duluan abang. Iya benar-benar. Yuk, kita berteman kan lu cinta kan? Iya, iya, iya. Oke, lu sayang gue kan? Iya, makanya lindungin gue juga bang. Oh iya, oke, oke. Yuk. Coba oke, tim ada informasi. Tuh arah sana. Apa lu? Astagfirullah. Ada nyolek. Ada nyolek leher aku. Serius lu? Ada nyolek leher aku sumpah. Ada nyolek leher. Aduh, gua ketonjok tangan lu, bibir gua sakit. Kasih, Bang. Aduh. Serius lu enggak apa-apa? Serius. Serius sumpah. Kenapa? Ini kayak tadi ya. Ada nyolek leher aku, dia kayak merasa mau nyekek aku. Mau udahlah, aku udah gak kuat ini sumpah. Aku udah gak kuat loh. Apa? Apa? Kita mau jemput. Sebelah ini. Halo, udah yuk, Assalamualaikum. Halo, Kak. Kenapa? Bang, sumpah deh tadi tuh hawanya udah gak enak banget. Oke, Mope Lovers, KBP Lovers. Sekarang udah ada Jordi, Anwar, sama siapa sayang namanya satu? Arti. Party. Dan mereka sudah ada di lokasi. Sekarang yeah. Kita langsung panggil Kang Yana sama Mas Iqbal. Tanya di lokasi mereka itu ada apa aja. Sebelum mereka melakukan proses uji nyali, Party sempat ditanyakan nama lengkap dan semuanya. Akhirnya dibukakan mata batinnya. Iya. Tapi itu juga Anwar. Ya, mereka itu juga Anwar. Besar Party ini akan melihat semuanya. Akan melihat semuanya. Kan kita udah bilang. Kan udah bilang akan lebih jernih. Enggak kebayang. Tapi kan Anwar mikirnya otaknya yang lebih jernih. Enggak kebayang. Oke, Kang Yana, Mas Is, boleh diceritain di tempat mereka situ ada apa aja? Oke. Okay. Allah. Kaget ya? Allah Akbar Kabiro. Oke, Cici, jadi di sini nih di tempat kita ini sekarang ini apa ya? Lihat ya. Ini di bangunan ini ya. Ini di salah satu bangunan ini. Ini ada makam. Makam yang memang sudah enggak terlihat. Orang enggak tahu akhirnya tetap dibangun bangunan ini. Makam yang sudah ya tertimbun lah ya. Makam sudah lama banget itu. Kita enggak tahu itu makam keramat atau apa. Ya memang yang jelas sih di sekeliling sini sudah banyak apa makam-makam yang memang sudah rata dengan tanah, makam-makam orang dahulu ya. Dan makhluk-makhluknya di sini ada wewe gombel. Gembel goel. Bar Allah. Wewe ya, gombel itu yang menumpang ya. Yang itu. Yang gubal gabel gitu. Iya, itu dah. Langsung ngambil anak-anak. Numpang, nah, numpang. Terus ada pocong. Numpang-numpang juga ya, maaf. Terus ada wanita berkebaya merah yang tidak pernah menunjukkan mukanya. Allah Akbar. Allahumma. Aduh. Ya barangkali nanti Anwar atau siapa namanya? Pirta Party. Nurdini. Sembarangan si Anwar. Party panggilannya, Pak. Namanya Nurdini, itu. Tapi dipanggil Nurdin terus ada Party. Pak, iya dah, terserah dah. Ya, kali ada yang dilihat atau apa nanti diceritain aja ke Uncle biar Uncle nanti ngesut. Oke. Iya. Oke, kalau gitu kita tinggal ya. Iya, bismillah. Kita bertiga doang. Iya, bertiga lah. Jangan. Papa aku berat, Pak. Enggak apa-apa udah. Bismillah. Kayak jangan. Tip yang di sini ya. Allahu Akbar. Oke. Ampun jangan pergi-pergi. Ya enggak, ini ada yang lewat siapa itu? Belum. Ada yang lewat kok. Tahu, tar dulu makannya lepas dulu tangannya. Kalau gue berat lagi. Berat. Party. Gimana? Ada yang lewat di belakang. Demi Allah, Rasulullah. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu Alhamdulillah. Kanker sudah kiri, ada yang lewat kok. Ada yang lewat. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Jangan ngomongin, jangan pada kenceng-kenceng apa? Itu yang lewat, siapa ngeliatin kita, Angka? Siapa sih? Itu sebelah kiri, sebelah kiri. Mana takut? Ya bun, ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Angka keluar di tempat kalian, itu hantunya lebih serem-serem banget. Di sebelah kiri, pisir, di TV lihat. Ada orang ngapir, tolong ditengok. Siapa, Prislir? Itu sebelah kiri, lihat lah coba beneran. Kayaknya mereka tahu kalau Kak Anwar sama Kak Parti itu paling takut sama pocong. Allah, Parti! Cis, pocongnya adanya di belakang ya. Tapi kita jangan dibentuk begini dong, kita gak bisa lari loh. Belum. Ayo. Tungguin, jangan ninggalin. Ya, sini. Ya jangan dipeluk begini dong. Gimana? Kalau cuma jangan kabur, karena di situ dia akan lebih tersinggung kalau lo kabur. Coba, ada kepala nengok gini. Bentuk. Ini kamar ini nih. Mana? Ada kepala gini, bentuk. Terus dimasuk aja kepala ini doang. Itu. Ada pocong melintas atau ada yang melintas. Pocongnya melayang nih. Ada suara tadi dari belakang. Ada yang narik, ada yang narik, Iqbal! Iya. Pak Iqbal, I'm sorry. Itu kenapa dia? Kenapa dia narik ininya? Itu kepalanya tuh. Kepalanya ada yang narik. Tuh kan, Pak. Tadi ada pocong melayang gitu di sini. Pelan, tarik nafas, terus. Ya Anwar, kenapa tolongin ini? Ya Anwar, Pak. Anwar. Pak Anwar enggak ada. Anwar pingsan tuh. Kenapa tuh Anwar tuh? Tolongin, Pak, ini. Kenapa? Ceritain, Ti. Ini si Anwar tadi ketarik kepalanya. Terus? Terus dia enggak bisa bangun apa? Pingsan tuh dia. War, bangun, Pak. Tolongin, Pak. Udah. Kenapa kagak melek nih? War. Allah, tuh tipis, tipis, lemes. War. Masih ada isinya deh kayaknya. Hah, isi apa? Belahnya. Ya aku takut. Nanti pindah aku gimana? Numpang-numpang maaf, benar bukan ganggu. Demi Allah. Astagfirullahaladzim, kalau auzu birabbinas. Malikinas. Bar bangun, War. Malikinas. Aduh. Bapaknya. Bentar, nafas. Kenapa di situ masuk? Kan lo masih jadi peserta. Pegang tangannya. Ya gimana, enggak mau takut nanti dicakar. Enggak dicakar. Anwar enggak mau deh di sini aja deh, Pak. Kok mau sebiro-biro. Iya, dengar suara enggak? Suara anggunan, anggunan. Ayunan ya? Suara ayunan. War. Itu harap bunyi lagi. War. Dengar enggak? Dah. War. Stick war.
Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Doanya gimana? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya! Ada yang narik tadi, Pak. Lo, Pak. Udah pulang aja. Gak mau. Pulang jangan lu. Jangan aku, Nuh. Dia juga, Kak. Gak mau berdua, ya. Orang tadi ada bunyi. Krik. Ada suara teriak di belakang. Suara teriakan belakang, gitu. Itu apa? Ini dia! Ada yang gantung! Clip on lu. Clip on lu. Itu clip on lu. Lu gak bikin parno, ya. Clip on. Kita kan janji gak boleh teriak-teriak. Lu mah suka lupa kadang-kadang. Nah, gitu terus. Sambil tarik napas. Ya udah kita bikin perjanjian ya. Apa yang kita dengar kita diem aja ke aku di kursi ya. Enggak bisa, Kak. Bisa. Semakin ada suara, semakin kita kencengin doanya. Gimana? Udah minum obat. Iya, ya. Minta itu dong. Minta apa? Minta apa namanya? Minum apa? Kok gayanya air? Minta air. Gayanya jangan begitu, Kak. Minum. Sumpah aku ditarik ininya, Pak. Apanya? Tuh kan, udah jangan nangis. Makanya lu baca-baca. Gua udah baca-baca dari tadi. Gimana lu? Baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wal qayyum. Ayat kursi gua bacain. Oh iya bener. Bacanya mana? Tapi udah ayat tadi. Ayat yang pendek aja. Kul huwa Allah, kul a'udzu birabbin nas gitu. Udah, malah parah gua bacain semuanya tiga surat itu. Lu tarik gitu. Malah gak tahu namanya juga. Udah, jangan ikutin. Balik lagi. Minta minum dulu saya boleh kagak? Action boleh, dulu boleh, bentar. Action gimana minta minum ya, Wer? Bismillahirrahmanirrahim. Minum dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak ada diminyakin ya? Enggak. Kepala saya berat demi Allah, Pak. Ya aku juga itu, udah tenang aja. Kayak ngambang gitu gak sih jalannya? Udah minumnya, bawa aja di situ. Ya. Wes, abis. Taruh aja di situ ya. Di mana? Ada yang lewat? Ada yang gak lewat tadi? Enggak, lihat. Yuk. Di mana? Ya, berani. Udah. Kuat. Ayo baca-baca. Kuat. Baca sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Mereka paling gak suka dengan sholawat Nabi. Serius? Yeah. Sholawat yang kita wear. Apa sholawat? Nami. Siapa? Parti? Birya, Ibi. Ya, Nurdini. Kayak ada yang duduk ya, Kang. Iya, makanya jangan diemin, jangan diudukin. Jangan diorok-orok. Orok-orok ini apa? Ini yang narik. Ih, serem banget yang di kursi. Jangan. Nih, soalnya bentuknya kayak gini nih. Jangan dimasukin. Diam. Iya, ini. Betul. Apa? Kenapa ya? Kenapa sih duduk keluar? Ini mejanya majuin aja, ya? majuin. Bangkunya. Bangku. Yang sini. Nah. Ih, tadi aku enggak di situ, Kak Jordi. Sana, Kak Jordi. Kokor. Udah. Kakak di situ dekat Kak Jordi. Maksudnya Anwar di sini. Enggak mau. Maksud gua di tengah biar gua pegangan lu dua kiri kanan. Tapi aku kan cewek. Aku di tengah dong. Ya tapi cewek juga kan namanya kita takut tuh berdua sama-sama. Tapi itu ayah, apa yang lewatin? Ada yang lewatin gak sih lu? Ada yang lewatin belakang mundur-mundur. Pak itu, Pak tuh. Ini gara-gara diminyakin nih pala kita. Enggak. Sama Pak Iqbal. Lewat sini, Kak. Ya, aku gak mau lewat belakang situ, Pak. Lu jangan kemana-mana, lu mah ngerebut orang aja. Lu takut juga jadi rebut-rebut sama si Jordi. Jangan dibangku gini, gak enak, ingat. Tapi RT nyateng dong, gimana? Iya, lu jatuhnya berdua, lu ntar digerebek lu. Oh, kita itu berdua sama aja. Apa? Maksudnya kita kakak ya? Iya, kakak kita adik gitu kalau misalnya begini yang di belakang yang di kursi itu bentuknya kayak gini. Allahu Akbar, ulak. Itu. Jangan lari. Ada batas. Lari. Ada batas lu, bener lu. Lu kalau lari malah nanti kayak Anwar tadi. Kalau lari, makanya jangan lari. Takut semakin dia. Iya. Ya. Yang gitu dong. Iya, oke. Berdoa aja, berdoa. Aduh, udah ya. Udah. Jangan ganggu ya. Jangan nantangin. Bukan nantangin, kita ngomongin dulu sama dia, ngomongin Bebe, please. Tapi jangan nunjuk-nunjuk. Nah. Ya udah, tinggal duduk. Jangan duduk ganggu aja. Ya. Oh, ya. Gitu. Please. Numpang ya, maaf please. Banget. Mohon maaf, kita kagak. Anwar, gua kaget sama lu nih, War. Kalau lu begitu mulu, gua gak bisa nih. Ada yang lewat gender wawar. Gender lu loh. Yang benar ada apa? Suara gundul. Gundul bulo. Udah. Gede banget, Pak. Apanya? Gender wulo. Gender wulo. Iya, gender luo. Gender luo. Iya dah. Gede banget lewat seperti. Lu jangan sembarangan ngomong lu. Kagak ngomong, gue emang gua ngelihat. Masa gua bohong bagaimana sih? Ya, ngomong yang benar dong. Ya, udah. Sebentar lagi. Ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada suara tuh dengerin. Baca sholawat. Sholawat ya. Sholawat ya, yuk.
Udah ya. Allahu Akbar. Jangan lari lagi. Allahu Akbar. Allah. Lu takbiran. Hah, kurban? Itu kurban itu, ya kurban enggak boleh itu takbiran. Sama boleh, kita. Boleh, kurban takbir Allah juga. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Luar, luar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Enggak, itu takbir Allah namanya. Parti, lu mau gimana nih? Ayah kelihatan enggak di? Kelihatan. Belum, gua ngomong sama ayah. Ada yang nimpuk. Ada yang nimpuk. Gede banget yuk. Dari atas. Dari atas. Kepala lu gelundung. Tuh. Lihat deh, ada denger suara. Coba ini doang nih. Ih, pasal pohonnya bergoyang. Pohonnya bergoyang. Coba pohon ini doang yang goyang. Tadi pengen ngomong itu. Salawat ya. Allahumma. Kalau denger ada yang denger. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran lu mah tadi. Lah itu juga sama salawat juga ya? Beda. Beda itu takbiran, War. Iya, iya. Maaf ya, namanya orang kita lagi. Kata aku makan Jordi di tengah aja. Lu menunggu dari mana kan badan lebih gede yang lingkungan sama-sama. Ya, iya sih, tapi kan lu sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kanan. Ah, dia mah baru segitu baru nonton juga marah-marah aja. Udah ya, ya. Maafin ya kita enggak kita. Bismillah, maaf ya mau enggak bercanda. Maaf enggak bercanda bercanda. Dengar sesuatu. Iya. Dengar deh, udah aja selawat. Selawat ya. Tidur mati. Iya benar. Ya. Lu jangan udah, kabur. Diam, jangan lari. Jangan kabur ya. Eh, dengerin. Ya. Kalau kabur malah bahaya. Aku takutnya digerarot. Enggak bakal. Takutnya nemplok di Enggak, kalau kabur malah bahaya. Dengerin aja udah. Iya, iya. Minta ya. Perlindungan ataupun ya. Ya, pokoknya jangan jangan sampai ada yang kabur. Iya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, di situ aja. Pokoknya bilang ya. Pak, numpang-numpang, kita bertiga di sini kagak ngapa-ngapain. Iya, Pak, kita cuma lagi kita bertiga, ini doang. Ini di cheese lihat di atas enggak? Yang di atas ya. Sekarang pohonnya udah berhenti goyangnya. Kita bertiga janganin. Nah. Allahu Akbar. Kayak jangan ngomong aja, malah pasti rumah lu pengen harum hidup. Sabar apa? Yang ngomel-ngomel. Enggak tahu tapi bentuknya cuma kayak rambut tuh. Ini siapa? Siapa ini? Ini siapa? Ini siapa? Orang panti gue tonjok apa ini? Kami ya gue bisa lari party, 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 party. Ini siapa? Yang ke? Ini siapa? Party, party. Gue bisa lari apa ini? Ongke, ongke. Allah, Umar, Salilan, Selatan, Kamilatan, Mas Salimu. Ini siapa sih? Gue mau gabung. Ih, ngomong apa kalau mau masuk? Ih, kan Bang Ramji dikira siapa demi Allah? Gue mau gabung. Ngomong makanya. Ya tadi gue gak sempet ngomong, lo ngoceng terus. Lu harusnya ngomong ke permisi, jangan diem kayak orang kesurupan apa. Ayo. Pohon atas tuh dia kenceng banyak banget. Iya, tapi di kamera enggak kelihatan di kamera ini. Itu kok goyang ya, kita enggak ada rasa angin ya. Iya, iya kelihatan. Ayo, ayo lagi. Di atas tuh kayak ada yang gini. Tapi rambut doang. Kayak gumpalan rambut gitu. Astagfirullahalazim. Suara. Astagfirullahalazim. Suara. Astagfirullahalazim. Iya, ada yang ngegerung. Ada yang ngegerung di dalam. Kita enggak ganggu, please. Ada yang ngegerung di dalam. Enggak ganggu, maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wah! Cebur. Allah kenapa? Kenapa? Ada suara di tangan gue. Anwar, astagfirullahaladzim. Kaki lu mah kenapa? Tangan gue muka lu. Iya. Berasa gak? Ketunjuk ya? Bukan kena jari, enggak apa-apa. Coba lihat mata gue. Janur sih lagi kan. Bukan. Matanya dah. Bocor bukan. Ya? Enggak. Kal. Aduh. Lu ngapain nyemplung ke situ? Tadi bunyi gini kurak-kurak gitu. Kodok. Itu suara kodok. Kita akhirin aja permisahan ini yuk. Permisahan. Orang kita ditinggal 2 menit aja belum, Manwar. Tahu. Belum 2 menit. Lah. Lu masih mending. Kenapa? Tadi gua sama Lucita Luna, sereman dia itu, gua serem banget tadi sama dia. Iya, tadi kuburan. Tapi jangan kabur ya. Pas gua ngambil kamera lihat muka gua teriak-teriak gitu. Maaf, Kenapa tuh? Mukanya bukan muka. Udah. Ada suara sumpah suntah. Ada gini. Gitu. Ada suara gitu. Suara dia. Oh, diam. Udah enggak apa-apa.
Ayo numpang-numpang isi sinar berlari kemana-mana itu. Udah ya buruan, gue udah ngerti. Mataku lihat ya, tadi mataku kayak kenapa ini ya? Sebelah sini nih. Kan gak kelihatan ini kan pakai. Ayo War, duduk telepon. War. Bunyi telepon loh, kring-kring-kring gitu. Kri. Party. Party. Awas-awas, party ke situ, awas-awas. Jangan sana, ntar jeblos. Aku takut banget. Tonjok lagi, lama-lama gue. Ini setan lama-lama diturutin deh. Orang maaf. Anwar, jangan dilawan, War. Jangan dilawan, War. Kagak dilawan. Maafin, kita gak ngelawan. Takut kita. Ada yang nimpuk dari situ. Iya benar tuh, ada nimpuk tuh di situ tuh. Duduk lagi, duduk lagi. Kata gini, wek sama anak, wek. Enggak, so sweet. Enggak. Itu apa sih enggak sama wek gitu? Eh cukup tahu, udahan katanya cukup, ayo. Ya katanya enggak kasih ngewek gitu katanya. Oke, KBP Lover sini sekarang kita udah ada di control room semuanya. Jadi kayak gimana tadi di antara dua lokasi gimana kalau misalnya Frisly lihatnya dua lokasi ini yang paling serem yang mana? Lokasi yang Anwar sih yang kedua. Karena dia juga tadi ke sana. Kalau yang pertama enggak, kalau yang pertama itu makhluknya nggak ada sama sekali yang ngedeket ke Karamzi, iya. Jadi muternya di Kaluna terus. Dan aku juga tadi sempat tanya kan, tapi harus kasih lihat juga ini Kaluna juga kecakar. Oh, kecakar. Kenapa kayaknya yang kali ini di tempat kali ini ya emang mereka berusaha nyakar ya, berusaha untuk langsung ngenain ke kita. Agresif ya? Agresif. Soalnya kita nggak pakai ini kali, nggak pakai apa? Datang kagak pakai sajen. Enggak dong. Aku juga enggak pakai sajen. Tapi numpang-numpang tahu namanya. Ya, tapi emang aku juga tadi belum sempat bilang sih. Iya, bukan doa sajen, berdoa. Ya, sampai doa. Sampai berasa pusing sih di situ. Iya kan doa, cuma dikasih itu. Berasa pusing. Dirokokin. Dirokokin. Udah diziarah dulu tadi. Kalau tadi tuh mungkin kalau di tempat yang kedua, aku ngelihat mereka tuh tahu kalau Kak Parti sama Kak Anwar tuh takut dan mereka tuh takut banget sama pocong kan. Tiba-tiba tadi benar-benar makhluknya berubah gitu loh Kak, dari perempuan dia berubah jadi pocong terus mukanya rata. Dan tadi juga dapat di monitor pas yang Uncle melayang. Iya, pocong melayang. Itu ada di monitor. Kalau Uncle di situ pada saat di situ apa yang Uncle rasain? Sejujurnya baru di lokasi ini sih kok kayak ngerasain pusing tapi sakit kepala bener sakit sama kayak ditekan bener. Ya kayak ditekan tapi sakit bener sakit gitu di sini tapi ini udah enggak belas udah enggak yang tadi Anwar ketarik gitu sumpah nah, itu dia jadi kalau di sini kelihatan dia ketarik gitu ya ini aku ditarik nih yang kayak kuploknya itu kan iya yang ditarik terus tiba-tiba kepala puyeng kayak kita kepala kayak gede kayak gede banget yang Pirta Party iya kan iya tarik gitu di situ tuh bawahnya tuh di lingkaran rumah-rumah itu kayak enak bawahnya enak kepala berat sama di atas tuh kayak ada gumpalan rambut gitu gede bukan kayak genderuwo ya tapi kayak nggak tahu cuma rambut gitu doang gede rambutnya doang rambut terus sama kayak kulit kepala kiri kanan gitu kanan kiri kanan bener kamu ngelihat sumpah tadi ada orang gede maaf ya dadanya oh iya dadanya terus dia gini doang kriwit tapi jalannya mundur maksudnya dia gerak iya genderuwo itu yang di belakang dekat kursi itu ya kan di TV kelihatan gak apaan iya karena kalau yang tadi aku lihat tuh jelas banget sih Kak. Pas tadi kan kita ngeliatin. Jadi di kolam depannya Kak Anwar kayaknya pernah ada yang dimakamkan di situ. Di kolam. Itu satu. Yang mungkin sekarang udah ya enggak tahu jasadnya masih ada atau enggak. Dan di dalam rumah juga ada. Karena tadi Kak, aku ngeliat anak kecil. Tapi aneh, anak kecilnya tuh bukan kayak anak kecil pada umumnya. Anak kecilnya tuh pada pakai kain putih. Kayak ketutupan tapi pendek-pendek kecil sama di dalam yang tadi dimakam. Beda banget. Oke, kalau party tadi nyata. Enggak. Ngerasain apa? Aku punya haung-haung gitu ya, War ya. Iya, banyak banget. Kamu punya haung. Kamu punya. Atau kamu dengar? Dengar. Ya berarti bukan punya dong. Kayak enggak tahu aku takut mulu. Pokoknya aku kabur. Punya haung-haung gede gitu ya, War. Sumpah suaranya banyak banget ya, Par. Iya. Tapi enggak masuk di monitor. Serius? Kita enggak dengar suara apapun. Cuma dengar suara kalian, benar-benar cuma dengar suara kalian. Kan pintu ada 3. Pintu yang ada pocong itu kan? Iya. Kayak ibu-ibu lagi. Iya. Ibu-ibu lagi party ya. Sebelum kita pergi, mungkin itu suara dari anak-anak ya. Ada teriak itu. Ada seperti bisikan, tapi maaf dia bahasanya bukan pakai bahasa Indonesia. Itu yang aku maksud aneh. Kayak aksara kayak jauh. Aksara tua. Oh dia ngomong gitu? Jawa kuno. Iya. Jawa kuno. Wewewewe. Gitu kan? Jawa kuno. Jawa kuno. Iya, kayak gitu ada bunyi kuruk-kuruk.
gitu kayak mungkin apa ya? Apa itu? Dari Jawa Barat ya. Mungkin itu entah Sunda Bubun. Bubun. Bubun kan Sunda yang tua. Udah tua banget ya. Soalnya aku enggak bisa mengerti apa ucapan mereka. Cuma yang ketangkap sih mungkin karena tadi Kanwar dibuka. Apa dibuka? Oh, dasar bohong tadi bilang ada kagak dibuka. Itu disuruh mangkel. Enggak gitu mainnya apa? Enggak tadi maksudnya. Hanya lu baca-baca. Karena tuh itu tapi berarti kan juga salah kode. Kan udah bilang itu kan minyak wangi. Maksudnya supaya jernih. Benar, ya. Tapi benar kan ngelihat kan? Kasih tahu dong ke penonton apa yang enggak lihat. Semuanya ini demi Allah ya Rasulullah ya. Di sini polanya puyeng kayak digablogin sama orang kayak di gini nih. Terus lihat enggak jalan gua jalan pakai kayak miring badan gua. Lihat kan? Iya, benar sih. Di tembok masa ada orang palanya begini-begini doang? Gitu, hitam. Iya, gede banget. Sampai tadi kan ngelihat makhluk yang gede itu kan, sampai kakak itu ngelihat sendiri juga kan. Lihat, makanya gue bergabel dia. Apaan sih gue bergabel? Tapi aku mau nanya sama Karamzi. Karamzi kan kedua tempat itu. Jadi ini datangnya kayak ini kesurupan tuh tadi ya. Tadi gue ngeliat kan, gue ngeliat menarik di situ. Makanya gue coba terlibat gitu. Kalau gue tadi sama Luna ya, mungkin ya penghuninya ya apaan itu? Kucing. Kucing masuk. Pesenan lu tuh dateng. Ya enggak, itu mah kucing udah di Kemang. Oh iya oke. Okay. Mungkin tadi gua sama Lucinta Luna mungkin makhluknya sudah yang pada kabur loh. Ya takut sama Lucinta. Enggak tahu aku. Serem banget loh. Soalnya kaki aku tarik-tarik, terus layar aku juga kayak dicekek. Ada suara-suara juga. Oh. Nah memang tadi akhirnya gua minta sama tim boleh gak masuk. Karena memang adrenalin tadi kepancing banget untuk datang sini. Iya. Nah, aku juga nanya, lo itu tiba-tiba ada cakaran, nggak berasa sama sekali? Nggak berasa sama sekali, nggak berasa, beneran. Pas tadi kan aku sempat berdiri, aduh, kayak mana ini? Aku marah cowok jadinya. Pengalaman luar biasa itu. Makan tadi gue bilang, TV suara lo gak begini. Iya, tadi kamu ngomong gitu. Tapi emang kalau lokasi dari dua lokasi tadi yang paling ekstrim emang lokasinya yang kedua, Kak Anwar. Iya. Makhluknya tuh pada kumpul sih. Bener-bener ada kumpul. Ada isinya semua tuh pintu, beneran? Sudah duduk katanya. Parti kesana apa tuh tadi parti? Pokoknya tadi kata ini pengalaman baru ya? Ini parah. Aku takut banget. Tapi bener parti ngeliat tadi. Iya, aku tuh kayak udah takut banget lah pokoknya. Aku udah nggak bisa napas kali ya di situ ya, keringet dingin segala macem. Karena memang terus angin-angin itu beneran pohon goyang tapi aku nggak ngerasain ada angin. Karena memang tadi makhluk itu pada kumpul di situ, ya kan tertarik dengan aroma minyak apel jin tadi. Itu kan lagi pakai minyak-minyak. Gua mau kalau kayak gini aja dibohongin tau. Nanti aku dibersihin. Iya, tenang aja ntar dibersihin. Jadi mereka pada kumpul. Pantesan itu kumpul semuanya. Pusing tadi kan, palingnya kan. Berat gitu. Iya berat kan tadi. Iya orang ya, ditemplokin. Demi Allah deh ini mah. Luntur loh War. Apanya luntur? Kagak ada. Itu hitam-hitam terus warna rambutnya. Jangan bilangin. Jadi pas di belakang Kak Prita party, apa sih? Party. Prita. Kak Prita lagi. Kayaknya kayak ikutan Anwar nih. Sama Kak Anwar di belakang itu ada sosok anak kecil tapi mukanya gemuk banget. Gemuk banget pas di tengah dia mau kayak gini nih. Oh, sama ngerangkul. Anwar. Merangkul. Oke, pokoknya apa yang kita ceritakan di sini adalah apa yang kita rasakan. Jadi mungkin bisa jadi makhluk yang ada di sini menyerupai apa yang kita takutkan. Jadi sosoknya seperti yang tadi kita ceritakan, tapi bukan berarti pasti seperti itu gitu ya. Oke, jangan lupa kalau kayak gitu beli tiket KBP Untold Story Jilid 3 season yang terakhir dan live 3 jam live ya. Di Pulau Dewata Bali. Jadi kalian wajib langsung beli tanggal 3 dan 4 September dan kalian bisa dapetin tiketnya di tiket.com. Oke. Okay. Wajib Bali live. Live. Seremnya kayak apa itu? Nanti akan ada Kak Lucinta, Kanwar. Dan pokoknya masih ada lagi. Pokoknya jangan lupa langsung beli. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.